Vabbè, una cosa. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. إخواني الأحبة أهل جمعة yang dikasihi. Marilah sama-sama kita meningkat sifat ketakwaan kepada Allah SWT dengan kita kerja apa yang disuruh dari sebesar-besar, dari sekecilnya sehingga sebesar-besarnya. Moga-moga kita selamat di akhirat insyaAllah ta'ala. Saudara ahli jemaat, maudhu' khutbah yang saya nak baca hari ini iaitu kekalahan jiwa. Kekalahan jiwa. Jiwa maisu, tak berani nak lawan. Dan manhaj ataupun cara-cara Islam nak berikir jiwa yang kalah itu dan nak jaga, insyaAllah ta'ala akan disebut dalam khutbah ini. Saudara ahli jemaat, diri manusia boleh dikatakan semua dalam kehidupan berdepan dengan beberapa hal-hal yang berlainan. Kadang-kadang naik penuh semangat, cinta yang sangat tinggi. Kadang-kadang cinta itu ditumpas oleh ombak keputusan ataupun putus asa. Maka dia kalah. Apabila berdepan dengan ujian-ujian, halangan-halangan, kesusahan-kesusahan, tentu sekali perasaan kekalahan jiwa itu adalah lebih bahaya daripada kekalahan musuh. Kerana bahaya jajahan itu adalah kepada akal dan hati. Sebelum penjajah menjajah harta benda hasilan negara lagi, walaupun kekalahan apabila terjajah, maka ia meresapi masuk ke dalam diri tanpa diketahui betapa bahaya dan kesannya. Allah Ta'ala telah inzar dan memberi peringatan kepada orang-orang mukmin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina dan jangan kamu berduka cita sedangkan kamu umat yang paling tinggi. Syaratnya jika kamu menjadi orang mukmin yang sebenar. Syaratnya jika kamu menjadi orang mukmin yang sebenar. Saudara ahli jemaat, siri pertama khutbah hari ini, oleh kerana masa terhad, ingin anak-anak kita sebahaya-bahaya kekalahan jiwa yang kemajakannya terasa tidak ada faedah dan tidak boleh dibeki. Kita jangan berduka cita. Jangan kita menangis. Sedangkan al-islah bersama cita-cita itu masih ada tidak putus-putus dalam kehidupan manusia. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan Allah. Salah satu sebab kekalahan jiwa
yaitu dha'ful iman wa hubbus syahwah, lemah iman dan kasih kepada syahwah. Di antara kejahatan dan tujuan maksiat iaitu dia nak beri serah hati kepada syaitan dan supaya keluar daripada jagaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa-siapa berpaling dari memahami Al-Quran, maka hidupnya dalam keadaan sempit dada, dan kami akan himpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta mata hati. Siapa-siapa kalah berhadapan dengan dirinya, hawa nafsunya, syaitannya, maka lebih lagi lah akan kalah apabila berdepan dengan seteru pada zahir. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ada berkata, "Wahai suzuhar al-kuffar, fa'innama zalika, fa'innama li zalika zunubul muslimin allati awjabat naqsa imanihim." Ketika kemenangan orang kafir, sesungguhnya dengan sebab dosa orang Islam yang kurang iman. "Summa iza tabu bitakmili imanihim nasarahumullah." Kemudian apabila mereka bertaubat, menyempurnakan iman mereka, Allah memberi pertolongan. "Wa idza kana fil muslimina dha'fun wa kana aduwwuhum mustazhiran alaihim." Apabila ada di kalangan orang Islam lemah, maka seteru mereka akan dapat kemenangan. "Kana dzalika litafrilihim fi ada'il wajibat batinan wa zahiran." Adakala kekalahan itu kerana orang Islam melanggar dan melampaui hak pada zahir dan batin. Kedua, lemah keyakinan dengan Allah Al-Izzah, kemuliaan itu, seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin." Ialah kepada Allah, pada Rasul dan orang mukmin. Orang yang tahu bahawa janji Allah tetap berlaku, ketinggian dan penghormatan tidak akan jadi melainkan dengan iman. Penghormatan tidak akan jadi melainkan dengan rasa bangga dengan penisbahan dirinya dengan agama Allah. Sesiapa saja ragu-ragu dengan perjanjian Allah atau sangka kata Allah akan menghina agamanya dan ahlinya, tentu dia akan runtuh, lesu, maka jadi kalahlah jiwanya. Kadang-kadang bertukar dari menjadi pok turuk atau termasuk dalam pati-pati orang yang rugi. Ketiga, tidak redha, tidak puas hati dengan qada-qada Allah. Allah jelas dalam Al-Quran, tabi'a fuq-fuq tu, "Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin, fa'in asabahu khairun itma'an nabihi, wa'in asabathu fitnatun, inqalaba ala wajhihi, khasirat dunia wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin." Setengah manusia ibadat kepada Allah mengikut maslahah, mengikut perayuk, bukan kerana Allah. Kalau ia beroleh kebaikan, senanglah hati dia dengan keadaan itu. Dan kalau ia ditimpa fitnah, kesusahan, terbaliklah dia semula kepada kekufuran. Rugilah dia di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang sejati. Yang keapa? Jauh dari agama. Di antara sebab-sebab kekalahan jiwa, jauh dari agama, yang agamalah sebagai sumber pokok kemuliaan orang Islam. Banyak orang Islam jahil hakikat Islam.
Bertukar ibadat jadi adat. Tertukar belajar akidah menjadi teori. Ganti daripada dijadikan manhaj hayah, cara hidup yang sejati. Kelima, banyak zalim. Kebanyakan kezaliman yang dijatuhkan ke atas orang Islam di setiap tempat, di setiap pihak, pakak ke pakak kumum nak makan betul orang Islam di setiap masa. Jarang yang ada pada masa itu penolong dan pendukung. Yang menyebabkan yang demikian, timbullah perasaan putus asa dan kecewa yang menyelubungi diri sesengah peribadi, bahkan kebanyakan. Maka timbullah perasaan kekalahan jiwa. Lemah, rasa pahit, terpaksa, hilanglah harapan-harapan dan kemajuan masa depan. Ni hilang contohan kuduah. Tak ada kuduah boleh dipercontohkan. Gugurlah sifat kuduah, sifat contoh yang buat pengikut telah tidak percaya lagi kepada pemimpin yang mengambil kesempatan untuk maslahah diri peribadi. 7, peperangan iklan, mass media, telefon, WhatsApp, Facebook dan sebagainya yang menipu, yang melahirkan sifat negatif bertujuan mengubah jiwa-jiwa dan akal fikiran manusia, menghalang dari tahu hakikat kebenaran Al-Quran. Ada menyebut peperangan mass media yang busuk yang boleh melemahkan kepada kekuatan maknawi bagi umat Islam dengan melalui bersenar-senar, maki hamun, sebar isyaat, sebar berita-berita palsu, terutama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permana Allah Taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinul insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Sebahagian dari mereka membisik-bisikkan dengan sebahagian yang lain dengan kata-kata dusta yang comel sesungguhnya untuk memperdayakan si pendengar. Walau syaa rabbuka lama walau syaa rabbuka ma fa'alu. Dan jika Tuhanmu mengkhianati je, tentulah mereka tidak melakukannya. Fadharhum wa ma yaftarun. Biarlah mereka apa yang mereka ada-adakan itu. Wa ayyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikr wa yaquluna innahu la majnun. Dan sesungguhnya orang kafir itu hampir menggelincirkan, menjatuhkanmu dengan pandangan-pandangan mereka semasa mereka mendengar Al-Quran, sambil mereka berkata, sebenarnya Muhammad itu orang gila. Adapun manhaj atau laksuk Islam nak beki, nak jaga kekalahan jiwa itu, satu, tambahkan mustawa al-iman. Rawa Abu Naim Ad-Dailami anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min al-qulubi qalbun illa wa lahu sahabatun ka sahabatil qamar bainama al-qamaru yudhi isghalathu sahabatun fa azlam fa iza tajallat anhu adha. Tidak ada mana-mana hati yang ditukar, yang bertukar dan berubah melainkan adanya stoko awan seperti awan di bulan. Apabila awan itu menyelubungi, maka jadi gelaplah bulan itu. Tapi apabila awan itu pergi, jadi bulan itu cerah dan terang. Kata Ad-Dailami lagi, hati itu mengalami berubah
kerana kesan awan yang menyerapi iaitu maksiat dan dosa-dosa. Dan jadilah iman itu lemah. Keimanan mutlak dengan kekuasaan Allah. Keimanan mutlak bahawa Allah Ta'ala itu aziz, kuat perkasa. Dia sajalah yang memberi kemuliaan. Dan tidak ada seseorang yang memiliki kemuliaan. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tu'izz man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izz man tasha' wa tuzill man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Katakanlah Allah memiliki kerajaan, mendatangkan kemuliaan kepada orang yang ia kehendaki, memuliakan kepada orang yang ia kehendaki, mencabut kemilikan kerajaan dari mereka yang ia kehendaki, memuliakan orang yang ia kehendaki, menghina mereka yang ia kehendaki. Di tangannya segala kebaikan. Sesungguhnya di atas tiap-tiap suatu kaulah yang kuasa dan kuat, ya Allah. Keyakinan yang sempurna iaitu kemuliaan al-izzah. Mana-mana kemuliaan orang zalim akan hilang, apatah lagi ia nak beri kepada orang lain. Wattakhadhu min dunillahi aliha liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Dan mereka itu menyembah benda-benda yang lain dari Allah sebagai Tuhan, supaya benda itu yang dia sembah akan menolak dan memberi kemuliaan dan pengaruh kepada mereka. Kala tidak sama sekali. Mereka akan menjadi seteru dan menolak sesama mereka. Yang keempat, mendetak diri di atas tanggungan kesusahan. Jalan kemenangan bukan disediakan dengan sejadah merah dan bunga-bunga, tetapi akibat hujung jatuh itu adalah untuk al-muttaqin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katsir fama wahan. Mana-mana pengikut-pengikut yang taat yang berperang bersama dengan Rasulullah itu banyak. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, mereka tidak lemah pun daripada kebunuhan dan bala-bala yang dikena pada sabilillah. Wa ma da'ufu, mereka tidak menjadi lemah. Wa mastakanu, mereka tidak menjadi istikanah, tidak merasai kurang semangat. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفر الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق فأحسن خلقه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين الذين يجاهدونك في سبيلك. اللهم عليك باليهود والنصارى الذين يقاتلون أوليائك ويسدون سبيلك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وسدد رميهم على عدوك وعلى عدوهم وأنزل عليهم سكينتك ورحمتك يا الله. اللهم يا رجاء المستضعفين نسألك نصرا لإخواننا في فلسطين وفي العالم أجمع على كل من عاداهم وانصرهم نصرا عاجلا غير آجل يا كريم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.